Dalam kesempatan ini saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi ya kepada Partai Demokrat yang kemarin ketua umumnya saudara Agus Harimurti Yudhoyono sudah menyampaikan tentang sikap dari Partai Demokrat terkait dengan masalah dukungan terhadap capres Bapak Anies Rashid Baswedan. Seperti sudah disampaikan pada saat Nasdem menyampaikan deklarasi dulu, itu kita tekankan bahwa masalah deklarasi partai per partai itu adalah sangat tergantung kepada proses internal masing-masing partai, dan kami sangat menghargai, menghormati sikap masing-masing partai. Nasdem merupakan partai yang proses internalnya lebih duluan, ya, kemudian disusul oleh Partai Demokrat. Nah, kami di PKS tentu juga terus melakukan proses internal kita, dan pada waktunya kami tentu juga akan menyampaikan deklarasi sebagaimana Nasdem maupun Demokrat. Mungkin banyak yang bertanya, apa benar PKS ini dukung Pak Anies? Saya katakan, kalau PKS ini tidak dukung Pak Anies, maka tidak mungkin saya ada terus-terusan di dalam tim kecil ini. Saya dalam tim kecil ini adalah merupakan utusan resmi partai. Jadi kalau saya terlibat di tim kecil ini, menunjukkan bahwa memang PKS dukung Pak Anies. Masalahnya deklarasi kapan itu adalah proses internal kami. Jadi kami tuntaskan itu, nanti pada waktunya kami akan mendeklarasikan. Demikian. Ya, betul.